Hai sahabat bida, salam jujuah dan di bapa turara senina. Amin di jape kamringan ibas kini jujuahan. Harus sebab kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Ini sahabat bida, gimana ya? Seharusnya kita berdua, semualah. Seharusnya betul Pak Uda, Bi Uda ikut berangkat ya. Tapi karena keadaan dan situasi. Anak sekolah juga, apalagi mendek kelas 6 ya. Dan belakangnya juga ada juga ya, simpat Suki ya. Jadi di sini yang bisa cuma kita berangkat salah satulah Bi Uda ya dengan Tasya, sahabat Uda. Dengan gimana lah. Inilah cuma kita bisa berangkat sahabat Uda. Kita pun sudah bilang juga sama kakak antara satu berangkat seperti itu. Jadi Bi Uda berangkat. Ini udah dua orang. Iyalah maksud saya ini kan si bocil. Ceritakan antara saat ini dua orang ikut bocil. Iya si bocil ikut. Ini harus ikut juga. Tiga orang. Dua orang. Empat lah. Mak tengah kita empat orang. Empat orang cuman kami ini mewakili sahabat dua. Jadi si bocil. Mohon doanya supaya kita selamat nanti sampai ke Pekanbaru Garuda Sakti sahabat Uda. Dari sini kita nanti berjalan dulu sampai rumah kakak. Dari rumah kakak nanti baru kita ngambil mobil lagi. Karena udah dipersiapkan mobil sana ya. Mau persiapkan kan? Kita cuman dari sini ya ngambil mobil sendiri lah. Ah, bersyukur sekali ini keponakan ada mobil bosnya. Jadi kita bersama keponakan. Padahal sebenarnya ini Bik Regar ini banyak apanya ini. Lupa-lupanya. Semalam udah datang mobil ini sahabat Buda. Cuman kan mempertahankan tanggal. Dia lupa. Kata Bik Regar semalam berangkat, rupanya ditengok tanggal hari ini berangkat, jadi balik lagi. Untung baik juga bosnya ya. Jadi kita mau berangkat juga Pak Uda di sini bersama anak sekolah ya sahabat Uda. Udah, iya senang kali situasi ini ya. Senang dia ini sahabat Uda. Tahu kalian apa katanya? Memang untunglah aku enggak sekolah katanya kalau sekolah enggak ikut. Untung aku masih bocil katanya. Ya matikan kamera kita ya. Something. Kencang angin, kencang kali angin lo soalnya dari tadi. Adek takut dek. Udah sampai di kita di Pekanbaru.
deh. Kita sudah sampai ya di rumah Bibi ya. Bibi udah ya. Perjanjian kalian tadi harus diingat. Lagi masak-masak. Meli masak apa, Mel? Tengok si Dora. Ini apa, Der? Oh, udah dirombak nih. Biasanya jeng, no? Ini air minum ya. Yang dia. Ya, sudah. Aman. Menggigiting enak. Sudah sampai dengan selamat sama Bidal. Mungkin ini kita kemas-kemas langsung sampai di sini. Kita udah dipersiapkan Meli sama Dora ya untuk masak kita lagi, lanjut lagi nanti perjalanan ini. Kita langsung berangkat. Kita pagi-pagi langsung juga berangkat. Belum nampak hari lah, udah gelap-gelap masih berangkat kita ya. Cuman persinggahan aja sebentar di sini nih. Oke, nanti kita buka. Ini Tero masak kaki-kaki ayam. Ini tadi menu Dora. Endahlah bawa binuin buat kami dah. Biar aku tak gelap hari sejudul. Mana dengar suaranya itu, Dek? Apa Dek bilang? Ini potong. Itu gambar yang Meli. Kiri bumbu. Berarti sore juga hujan. Ini karena aku udah gajian ya guys. Gajian apa? Nggak milikun. Dia udah gajian guys. Makanya kami masak enak. Dia mana belum gajian dia lah. Masih kerejo alias PKS. Ini menggaya. Ini menggaya. Ini menggaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.